Mulai tingginya intensitas curah hujan yang melanda wilayah Provinsi Banten, unsur Muspika di Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang bersama warga dan petugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang membersihkan tumpukan sampah yang menyumbat di Sungai Sekunder, wilayah Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang. Dan Ramil Tirtayasa turun langsung memimpin aksi sapu bersih sampah yang menyumbat di sungai. Bersih-bersih sampah sungai ini dilakukan petugas gabungan dengan cara menceburkan diri ke sungai untuk mengangkat sampah yang menggenang ke permukaan. Sungai di Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang ini merupakan sungai sekunder yang membentang dari wilayah Sedayu, Puser, sampai wilayah Susukan. Kondisi sungai dipenuhi sampah rumah tangga hingga ranting. Sungai kerap dimanfaatkan warga untuk mengairi sawah di wilayah tersebut. Aksi bersih-bersih sungai ini dilakukan Muspika Kecamatan Tirtayasa untuk mencegah banjir yang berpotensi terjadi pada puncak musim penghujan. Oleh personil Koramil Tirtayasa, bantaran sungai juga ditanami puluhan pohon agar sungai tetap asri. Itu saja tujuannya apa? Kita sekarang di bulan Januari ini akan menghadapi hujan yang sangat deras. Tentunya kami di wilayah Tirtayasa yang identik selalu kebersihan dalam ini untuk menjaga agar tidak terjadi banjir. Kami bekerja sama dengan komponen masyarakat seluruhnya. Kami berusaha bagaimana caranya lingkungan kami Tirtayasa bersih, aman, dan lestari. Terima kasih. Sebelumnya, Muspika Kecamatan Tirtayasa bersama warga dan petugas kebersihan juga melakukan aksi bersih-bersih pasar Tirtayasa. Dharma Wijaya, jurnalis Banten TV dari Serang, memberitakan.